Daun atau buah meto yang selama ini hampir hilang kini telah diangkat kembali atau kembali dipertahankan atau kembali kita mengungkapkan kembali. Sejak tahun 2022 kami ikuti kegiatan bahasa yang sudah jalan hampir 3 tahun ini, dan tentunya ke depan kami sebagai orang tua dan juga ya, yang cukup simpati terhadap kegiatan ini, kami akan tetap mengikuti ketika Bapak Ibu dari kantor bahasa hadir di pusat Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kami tidak akan bosan-bosan hadir. Tahun 2023 untuk melestarikan budaya bahasa daerah, sehingga dalam festival ini saya mengutus anak dua peserta mengikuti puisi dan pidato. Lomba pidato selain meningkatkan minatnya untuk mencintai bahasa daerah, juga melatih siswa untuk berani tampil di depan. Dipai untuk alekot tempat Indonesia ini. So leko kita guna makuse. Lako ada meosi. Leandeo kanis. Kami semakin percaya diri bahwa mimpi kita akan menjadi kenyataan. Dengan mohon izin kita semua dan mohon tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kegiatan festival daerah dan festival Tunas Bahasa Ibu saya nyatakan ditutup dengan resmi.